Oke, aku nama saya Neil dari Investree. Kita adalah peer-to-peer lending platform, seperti fintech lah, it's kind of fintech. Menemukan antara borrower sama lender, jadi ada orang yang mau pinjam uang, kemudian juga kita mencarikan yang ingin mendanai dan mendapatkan return per bulan. Nah, kesulitan yang kita hadapin itu sebenarnya untuk lebih ke arah untuk lender sih, karena apa, kita pengen menginformasikan lender itu ada pinjaman-pinjaman baru yang dapat didanai oleh lender gitu. Nah, untuk itu kita perlu platform customer engagement. Jadi sebelumnya kita cari juga beberapa vendor selain Moengage. Pada saat itu yang kita lihat Moengage yang paling siap untuk market Indonesia, karena saat itu cuman Moengage sih yang ada customer success manager-nya. Jadi menurut kita, karena ini baru untuk tim kita, kita perlu dibimbing. Nah, saat itu Moengage yang paling siap sih untuk membantu kita. Nah, karena kita memilih Moengage because of customer success manager ya. Jadi memang di saat proses implementasi itu cukup mudah sih. Kalau misalnya kita mulai bingung atau kesulitan, kita tinggal kontak customer success manager kita. Kita ada masalah tentang ABC, terus bagaimana solusinya ataupun gimana kita implementasi atau menyelesaikannya. Jadi memang as expected, kita pakai Moengage memang karena bisa bantu kita from proses awal banget gitu. Right now the feature I think is flow ya, Moengage flow, karena in fintech we need many data from customer seperti NPWP ataupun ya, seperti NPWP ataupun KTP. Nah, kadang kan ada customer yang nggak bawa NPWP saat itu, gitu. Kayak minta foto KTP-nya, terus ya dia masih ada di rumah foto NPWP-nya, gitu. Nah, saat itu jadi kita bisa kirim reminder mungkin 3 jam atau 4 jam lagi kalau customer tidak melakukan sebuah event yang kita inginkan, gitu. Ya, jadi untuk seperti contoh yang tadi, pada saat kita pakai Moengage, kita reminder itu memang kita dapat lihat hasil konversinya lebih tinggi dibandingkan kita tidak melakukan apapun. Jadi ya beberapa hal yang kita masih coba sih, trial and error, tapi beberapa ide yang kita lakukan biasanya meningkatkan konversi seperti yang kita harapkan. Ya, kita pakai other features, cuman memang saat ini tim kita paling kesulitan di onboarding. Jadi kita fokus untuk menyelesaikan masalah yang itu. Jadi mungkin fitur kedua yang terbaiknya A/B testing juga. Kita jadi bisa mengganti konten-konten yang mungkin yang ini lebih cocok atau daripada yang lainnya. Ya, kalau aku sih rekomendasi Moengage ke brand lain, karena ya karena aku udah melakukan survei juga, jadi menurutku Moengage salah satu yang terbaik saat ini sih untuk customer engagement platform ya. The flow can connect to WhatsApp. Yes. Jadi we have a choice for choose what. Another channel. Yeah, another channel, WhatsApp channel in the flows.